sarnya. Ini size dalak babon. Ada ada player. Sekilo ne. Oh, sekilo. Anggaran sekilo. Rezeki baru sekali melabuh. Terkena matanya. Migo. Tu nah, sen. Wah, rezeki alhamdulillah si Migo baru melabuh terus disambar babon. Berjumpa lagi kita di sini bersama saya Mahane. Kali ini saya mengikut tim pergi mancing ikan dalak babon di tempat air tawar di kawasan yang pernah saya pergi beberapa kali di sini. Dan berapa dalam ni? Cinta yang pertama Encik Migo sudah dapat alhamdulillah, baru kali pertama melabuh menggunakan umpan katak. Katak tiruan kan? Itulah rezeki si Migo awal lah. Alhamdulillah rezekinya. Saya guna pancing tenggek sejak biasa. Saya tidak bawa pancing casting. Semua orang ni guna pancing casting. Pakai casting ku sana satu. Alah, nak ku pandai mengumban. Kan dong, jadi ku pakailah pancing tenggek sejak. Sebab aku tidak mau berbasah kalian ni. Sebab ada ketujuan lain lagi kira-kira. Sebelah tengah hari. Jadi, paksalah di darat saja. Kerana tidak membawa pancing casting, hanya melihat saja durang memancing. Dan saya kasih sampai saya punya pancing tu panas cuaca dekat tengah hari. Memang gitu aku simpan. Malas ku ke ujung lagi basah. Jadi pancing tu aku kasih biar saja di situ. Harap-harap ada karang ikannya menyambar, kasih umpan sajalah. Tunggu-tunggu sambil menemani dorang nek ikut memancing di kawasan sini nek. Airnya agak naik sedikit lah daripada yang biasa sebab semalam hujan, hujan lebat sampai ke subuh. Jadi air paras di sini pun naik lah. Miss DIY masih lagi mentry mengcasting. Nggak tahu ada luweh ke indah sebab ia jauh di sudut sana. Habis. Saya punya pancing. Saya punya pancing di situ. Saya kasih sampai. Malas menunggu. Cuaca agak panas sudah. Durang masih lagi mengcasting. Baru satu ekor lah. Si Migo dapat. Yang lain tu lepas sejak. Berpindah lokasi lah. Hasil durang tu. Cik Migo dapat 3 ekor. Miss DIY. Dan lain-lainnya kumpau. Termasuk saya kumpau. Memang kumpau berdarah. Tak ada rakam rakam. Jauh hali-hali. 1 hour later. Sampai sudah kami di lokasi yang baru. Di tempat yang sama. Di mana kami naik turun masa ngambil lukan. Di video yang lalu. Di kawasan sini. Di belakang tu. Kami berada di Kampung Sekalong. Beroperasi semula. Tapi kali ini kami mancing ikan kitang lah. Ataupun belayar. Sebab kemarin di video yang lalu tuh kami ada jumpa remaja-remaja yang memancing di sini. Jadi dorang kata try lah mancing. Jadi kami try lah memancing. Nggak kesabaran. Kami nggak tertidur semalaman. Kan dengan Miss DIY. Mimpi dengan memancing ikan kitang lah. Jadi try lah kami mencoba. Saya baru pertama kali lah mancing kitang nih. Kalau ada pun kitang tersangkut masa di video yang lalu di Kuala Penyu tuh, itu memang rezeki lah. Banyak di bawah tu ngambur saja. Ada pancing tapi tidak diguna. Kalau kau pindek ada nanggal habis. Miss DIY saja dan durang yang lain dapat. Saya Kumpau, kumpau, kumpau. Ijaan pun salah, spelling pun salah. Ini macam saya sini memang kumpau lah. Tadi di sana pun kumpau, di sini pun kumpau. Dan kurang stretch lah kali ini. Mungkin moto kurang ada kali ini lah. Macam biasa, kurang bersemangat sebab nggak tahu lah kenapa. Okay. Jadi kami mau berpindah spot di tempat yang baru lah.
atas request dribble. Di mana? Pakul. Pakul. Jadi kami ikut saja nih. Kali ini kami menumpang saja. Pemandangan di sini. Di belakang tuh boleh try-try lah memancing. Kalau berminat, kamu boleh rojo-rojo lah di kawasan di sini. Memang khas untuk mancing lah. Kami bertapak di Mempakul, di kabarkan banyak kereta di sini, orang sedang merambat lah. Oke. Jadi kami ini kira-kira akan memancing lah. Saya bawa hambur saja. Tadi dua spot aku kumpau, memang kumpau habis. Orang pun dapat ikan basa pasar. Saya ni memang, memang menangis tu ni. Tidak tahu apakah yang membuatkan aku sedih. Ikan tiada cintanya. Iya, atau boleh membalik. Sedakai lagi. Sekarang kita bagi-bagi. Cuma sedakai. Yang nampak tadi itu sepukulan. Itu nah. Nanti kami balikan. Karena sedekahi, alhamdulillah. Terima kasih pakcik. Dia sedekahi. Kami belikan, dia sedekahi dengan lebih. Alhamdulillah rezeki. Oh, urin balik kami. Itu, aduh besar. Belum mancing sekitar sebelah sana. Mancing. Yang pertama di dalam garut-garut. Alhamdulillah dari pagi aku memancing sampai ini garut-garut cik. Tidak deh, halus sah. Dua jari, tiga jari itu. Hasil yang pertama pecah kumpau. Oke. Kerapu, alhai kerapu, alhamdulillah nah kerapu, alhamdulillah. Miss Dewi, strike. Banyak tiram di sini. Seperti biasa, kalau saya mengambil tiram, beginilah nih yang saya ambil lah. Ketuk dengan catuk dan diambil isinya. Begitulah aktivitinya. Kurang memberangsangkan kali ini, seperti biasa dengan tim-tim ahli lain. Dan kali ini kami mau berangkat pulang lah, sebab cuaca pun sekarang ini tengah gerimis. Takut dikhawatiri kami demam lah. Jadi terima kasih kerana menonton. Sampai kita berjumpa lagi pada sahabat yang sentiasa menyokong saya. Dan Miss DIY, terima kasih kerana sentiasa hadir dan memberikan komen dan kata-kata semangat. Sampai kita berjumpa lagi.